patah dua patah kata mungkin dari dari anaknya. Ada yang mau komen? Silakan, ada yang mau mewakili. Silakan. Anak tertua. Papi aja mewakili. Oh, MC-nya. Iya, lo anak yang terkecil. Oh, iya. Bunda. Ayo, silakan ada perwakilan atau doa untuk dari Papi saja, Papi. Ini penyambutan ya. Iya, Edi. Belum latihan, deh. Ya, kalau saya latihan, Oma juga akan latihan. Masak mulu dari kemarin. Mikirin sambutan. Romantis. Baik-baik terus dan banyak rezekinya. Iya, juga doain sama untuk kita semua semoga selalu sehat senantiasa. Berkahi rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Oma dan Opa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opa dari cucu-cucu Mas Yanto, Bunda Bisa, Suka Bumi, Mbak Eti, walaupun datangnya sendiri, insya Allah di sini banyak punya keluarga Suka Bumi semuanya, ponakan semuanya, cucu ya, yang soleh dan soleha, insya Allah. Kalau saya sudah makan, ada apa? Pasti pertanyaannya seperti itu. Kalau nggak ada apa-apa, berarti kan main doang. Belum tentu ini datang. Nah, jadi pertama silaturahmi hanya ini kebetulan. Tanggal 20 November ini hari yang bersejarah buat kami berdua. Allah sudah memberikan kita lika-liku banyak dari mulai kuat. Ya, saya ketemu bapaknya, dia pintar rayu, sekarang nggak bisa ngomong. Sampai nikahnya hanya berdua, tidak ada saudara yang menyaksikan. Namun Allah sayang sama kita berdua. Yang mengajarkan saya Pak Dubes di kedutaan, di bikin video, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Tiga hari ini dikaruniai tiga orang anak, satu laki-laki, dua perempuan. Nama malaikat itu cucu yang soleh dan soleha dan cowoknya. Mudah-mudahan perjalanan hidup kita ini membawa berkah untuk semuanya. Dan saya sangat terkesan dan sangat terima kasih atas kesediaannya. Pertama yaitu untuk menyambung silaturahmi. Jadi anak cucu kita konaan kelak, oh itu tantenya, oh itu omnya, itu Pak D-nya. Jangan sampai Pak D-ku sudah nggak ada, Pak D Joro sudah nggak ada, Bu Neng sudah nggak ada. Terus kita itu putus silaturahmi.
Jadi kita ini ibarat kata lagi menyambungkan, menunjukkan kepada ponakan kita bahwa ini saudara kalian, ini tante kalian, ini cucu kalian, gitu kan ya? Gitu. Jadi mudah-mudahan silaturahmi ini pokoknya ada dua dalam sedikit apapun kita tidak melihat dari kekurangannya, tapi kita melihat dari kelebihannya. Baik, saya tutup dengan doa ya. Mari kita mengangkat kedua tangan kanan. Sebelumnya kita membaca menceritakan bahwa pada acara hajatan kami yaitu pernikahan itu setelah berjalan lancar tanpa suatu apapun, itu semua adalah berkat doa dari semuanya. Di samping itu kami ingin cerita-cerita apa adik kami Uji Sunarto ya, waktu sebelum pernikahan ya kita sama-sama mengalami pahit dan kedunia pada waktu itu sebelum Ibu Sunarto berangkat ke Kuwait. Pernah saya yang mengantarkan ke Jambon ya, waktu itu kan saya masih terus berjambon, saya pernah sampai kecopetan. Jadinya asli kalau kami terlahir di Kuwait. Ya. Kesini sama ibu kan? Sama ibu ya. Dua. Ucapan buat kedua mempelai. Kedua mempelai. Iya. Semoga makin langgeng. Iya. Dan sakinah. Sakinah mawaddah warahmah dan semua anak-anaknya pun seperti mereka. Mantap. Awet. Awet sampai tua nenek bangke. Mantap. Berapa tuh? Jadi 6 ya. 6 punya cucu dari banyak termasuk saya. Mungkin kalau punya semua penuh ya. Kita saya waktu teman dulu ya. Yaitu semua maka waktu itu sama-sama jadi tentara lah waktu itu ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih adik atas semua kenang-kenangannya gitu kan. Ini akhirnya membuat kami yang muda-muda merasa sangat bersyukur gitu kan. Ternyata memang hidup ini naik dan turun gitu. Tapi harus disikapi dengan penuh semangat. Karena insya Allah kita selalu berdoa keluarga besar ini selalu dilimpahi oleh keberkahan, selalu bisa saling mendukung dan juga bisa saling support satu sama lain, dan insya Allah tidak putus dari karena 40 tahun yang lalu itu ternyata sampai detik ini masih
masih kuat gitu kan persaudaraannya, dan semoga kedepannya makin kuat lagi. Akan ada ramah tamah, jadi langsung makan-makan. Dan nanti bisa saling, nanti satu demi satu akan mengucapkan selamat dulu gitu kan kepada Om.